Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang speaker Bluetooth D2 atau biasa dijual dengan merek label JBL D2. Ya, walaupun ini KW tapi kualitas suaranya cukup baik. Tapi sepertinya JBL sendiri tidak memproduksi tipe speaker yang seperti ini ya. Ya, dusnya seperti ini. Coba dibuka. Maaf jika terganggu dengan suara-suara noise yang lain. Dapat kabel charger warna merah muda. Kemudian unit speakernya dibungkus seperti ini. Seperti ini tampilan speakernya. Maaf jika gambarnya kurang jelas atau gelap. Sisi kanan kirinya terdapat logo JBL yang jika ditekan akan empuk ya. Ini berfungsi sebagai bass. Jadi bassnya bisa double. Jadi memperbaiki kualitas suara jadi lebih ngebass. Di belakangnya terdapat slot memory card, flash disk dan on off dan kabel charger. Di atasnya ada mode tombol volume dan play pause. Mau ngecek suaranya dulu. Suaranya kencang dan ngebas. Sekian sedikit review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.